mungkin yang lain sudah bisa mendengar, sudah bisa mengetahui di sini. Sungainya bersih, gede, airnya deras. Kemudian di antara kalian mandi di situ, di sungai situ, 5 kali sehari. Subuh mandi, pagi mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, 5 kali. Ditanya oleh Rasul, apakah bakalan ada noda menempel di simpulan? Maka para sahabat menjawab, wah Rasul mandi melulu, disetim melulu, semprot, bersih mandi. Jadi 8 orang mandi sehari 5 kali, cek para sahabat, mual bakalan aya kotoran nempel di awakna. Rasul menyampaikan, itu perumpamaan manusia yang melaksanakan sholat 1 hari 1 malam 5 kali. Makanya perbaiki sholat. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Rohnya di tasydid. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka tahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif pula baru ain. Jangan alif semua. Jangan membenarkan kebiasaan.
ayo, saya punya bukan teman sih, teman di media televisi sono Pak, yang juara nasional itu orang Jawa. Orang Jawa, Masya Allah. Orang Sunda ada, ya orang Sulawesi ada, tapi ada orang Jawa jadi perhatian. Yang biasa alhamdulillahirabbil alamin, tapi ketika mau berubah dirinya belajar jadi juara. Dan
alhamdulillah, Allahu akbar, makanan lalu udah. Subhanallah, 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 subhanallah. Beda dengan cepat. Hujan gede, mana ke masjid, malah gitu.
bener. Sok anu can salat, anu bacaan can bener, anu waktuna can istiqomah, anu pelit, anu galak, sok benerkeun bisina ka buruk. Masyaallah. Dah jaminan Pak, ustaz mah mau bisa ngarubah. Kiai mau bisa ngarubah wah. Coba bisa balik menyampaikan. Mubalik karena nge da'i ngajak ud'u ajaklah bila amaran ya anu mah berubah diri kita masing-masing mungkin di dia orang terngomong di hati bapak yang malelewe ayah ayah zaman nabi kayak gitu pak ayah gitu malelewe Muhammad gila Muhammad tidak waras ayah masa keras nabi apalagi sekeras orang itu bahasa saudara ya makanya orang mah ikhlas menyampaikan sedikit ilmu disampaikan mudah-mudahan jadi ladang amal soleh itu tidak bisa maksa tidak bisa termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak bisa maksa pamannya hayang cara ikut disentil oleh Allah ditegur oleh Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sekeras Nabi ya. Apalagi orang pusat kampung walau yang ngerubah kabe wal bisa kecuali dari kita la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So Allah berikan modal yang sama Pak. Asam'a dibere dipasihan pendengaran semuanya ada ajan ajan di dia mana ayo Rasulullah, oh, oh, oh.
orang gembira datang bulan suci Ramadan, haramallahu jasadah wa ratiran, diharamkan masuk neraka. Hebat bulan suci Ramadan. Nuka dua, mun orang sare terpuasa, sare orang, tidur orang dalam kondisi nilainya ibadah. Etate sinoka di bahasa man kade menang ngaji kemari cina puasa lembu sare ibadah sare malu tasawur sare tasubuh sare tas juhur sare tas asar itu tas asar menengan bala-bala eleh warmaga ke bala-bala banyak menengan bala-bala. Tiga, 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 t
Imam Bagja insyaallah dengan ngadukung di mana ada kesempatan untuk ngaji, ngaji terus dan jangan berhubung ya abdi mangga ngalangkah ka pengajian teh eujeung anak-anak lain jeung eujeung pamajikan-pamajikan lain jeung pamajikan jeung anak-anak bapak ka dieu teh lain jeung bapak hukum jadi doa jeung keluarga emang teu kitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dobirna pangan kabagian kabeh anak urang cucu urang mulai tangaji urang teh kitu lain jeung urang hukum lain jeung bukan hanya kita tapi untuk keluarga padilah insyaallah. Lamun bapak boga imah mewah apal mewah lain mepet ka sawah tapi lamontar dipakai ibadah lo datang lain malaikat saha juri bahkan mohon maaf tim buka-buka mengadatangan lain masjid budak lamontar pakai ngaji imah lamontar di usia antara pakai ngaji dalam buka-buka di tempat pengajian mulai ya kemarin panjang mulai anu cara pakai ngaji kata Nabi seperti kuburan keberkahan hilang tapi lamun di rumah dipakai salat sunnah ngariung anak yatim ngundang makan pas kemarin itu jengkol ini lagi bisa Pak Haji ya kayak luar biasa kadudukin sama orang-orang bareng yang habis ngaji maka seperti itu hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Maka sunnah bapak masuk ke rumah itu walaupun tidak ada orang, absussalam. Kunci dibuka, buka pintu, absussalam. Assalamualaikum. Ngan ngadoa ka Allah untuk anu ngajawab. Kesieun teu jadi asupna. Waalaikumsalam. Teu jadi asupna urang. Sieun teu ngajawab. Karena malaikat nu ngajawab, kenapa malaikat? Karena rumah urang sok dipake ngaji. Termasuk awak orang kan namun tara zikir ka Allah tara baca Quran seperti lain Pak nu datang teh juring balulu tara ngaji Bapak nah juring yuwaswi sufi sudur jadi ya Pak masuk lewat saluran di kuku hidung mulut darah setan nu kitu penjuring masuk ke saluran tubuh Pak maka nu ngaji mah zikir ka Allah sieun arek ngaji bismillah a'udzubillahi minas apa artinya coba a'udzubillah aku berlindung kepada Allah dari godaan hanya buat setan atau melakukan dia itu itu juga anak kurang riba setan ya gitu kan benar kan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan ya amau minum libatkan Allah. Nah bismillah Pak. Mau makan libatkan Allah. Termasuk ke WC pun libatkan Allah. Apa coba doa masuk ke WC? Bismika Allahumma ahya wa bismika atasan lila di WC itu sare. A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Libatkan Allah. Apalagi mau ngaji, mau sholat di pagi. Sholat itu coba setan naon coba ayo setan penggoda khusus penggoda nu ajan nu ajan salat wahan setan wahan jadi lamun salat kurang Allahu Akbar ketika Allahu Akbar teh mulai toh Pak yang tadinya kunci motor teka pagi bisa kapagi ayo Allah dirinya tadi kantongnya jalan air tatah di luar sholat tengah pagi tapi lamun pas sholat tengah pagi mau Allah
karena terus menyebut